Oh, jangan-jangan kesini, Creeper, jangan kesini. Creeper, please. Waduh, ini banyak banget Creeper. Kita ini apa dah? Peternakan Creeper apa kali ya? Halo kawan, kembali lagi di channel Gelo. Di video kali ini kita bakal main game Minecraft lagi ya kawan. Dan kita bakal melanjutkan series petualangan si Johnny kawan. Nah, di episode kali ini kawan, kita bakal mencoba untuk membuat Enchanting Room ya, atau perpustakaan, atau apa sih namanya kalau nggak salah, Enchanting Room ya kawan. Kita bakal mencoba untuk membuat Enchanting Room atau perpustakaan di bukit sebelah sana kawan ya. Soalnya kita kemarin sudah mendapatkan diamond dan kita juga sudah mendapatkan obsidian ya. Dan ini armor saya sudah full diamond kawannya, ini saya pajang di sini dan saya nggak menggunakannya di sini. Kenapa? Soalnya kemarin saya itu mining ke gua tapi saya takut mati, jadi saya pakai yang iron aja ya, soalnya saya sayang sama armor diamondnya kawan. Nah, karena kita ingin membuat enchanting room kawan, berarti kita pertama harus membuat enchanting table dulu ya. Oke, kita mungkin bakal ke bawah dulu untuk mengambil diamondnya dan untuk mengambil obsidiannya untuk membuat enchanting table-nya dulu kawan. Oke, karena kita sudah punya enchanting table-nya dan di sini saya juga sudah buat ini kawan, bookshelf ini dan peralatan lainnya, kita bakal langsung aja menuju ke bukitnya kawan untuk langsung membuat enchanting room-nya ya, atau perpustakaannya ya. Karena enchanting room itu membutuhkan banyak buku kawan menurut saya, jadi samanya kayak perpustakaan ya, banyak bukunya ya, jadi satu ruangan lah ya, bodo amat. Oke, dan di sini saya sudah meratakannya kawan, tempatnya ya, sudah saya ratakan, sudah saya kasih landai. Dan juga saya sudah tebangin pohonnya, jadi begini kawan ya. Cuma di sini saya belum buat tangga ke bawah ya kawan. Jadi kita harus hati-hati kawan, biar nggak jatuh ke bawah ya. Kalau kita jatuh nih, kayaknya bakal mati ya. Karena ini lumayan tinggi kawan ya. Waduh, lumayan serem ya. Jauh banget coy. Wow. Dan di sini saya mempunyai ide kawan, untuk membuat enchanting room-nya itu nanti bakal berada di atas pohon ya. Jadi bakal seperti ada rumah pohon. Jadi karena di sini masih gundul, jadi saya akan menanam pohon di sini ya. Oh ya, karena kita akan membuat rumah seperti rumah pohon itu kawan, berarti kita harus membuat pohon yang besar. Jadi kita nggak boleh asal tanam ya kawan, berarti kita harus menggunakan teknik khusus untuk membuat pohonnya, biar pohonnya itu tinggi ya kawan ya. Nah, gimana itu cara buat pohonnya biar tinggi? Saya sudah cari-cari Google kawan dan YouTube, dan caranya itu seperti ini kawan. Yang pertama kita harus membuat blok kayak gini kawan. Kita harus membuat 9 blok ke atas ya gini. 1, 2, 3, sudah 3, baru sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dah, 10 ya men, aman. Baru kita bakal ambil water bucket kita dan kita bakal lompat ke bawah ini. Aduh, gimana ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aman, santuy. Oke, baru kita balik ke sebelah sini. Berapa blok ya kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 deh. Oke, di sini 1. Nah, dan di sini kita sudah buat tanahnya ke atas begini, kawan. Baru di setiap tanahnya itu kita bakal pasangin oak slab ya, kawan. Di setiap 3 blok, kawan, kita harus pasang oak slab seperti ini. 1, 2, 3. Nah, kita bakal pasang oak slab, kawan, di setiap sisinya ya. 1, 2, 3, baru tuh 4. Oke, sudah, baru kita bakal naik lagi ke atasnya. Waduh, mantana saya. Oke, kita bakal naik lagi ke atasnya. 1, 2, 3. Nah kawan, saya sudah selesai memasang oak slab-nya di sini ya. Dan kalau sudah memasang oak slab-nya kawan, kita bakal hancurin tanah di tengahnya ini kawan. Nah, dan nanti kita bakal tanam pohon di sini ya. Langsung kita tanam pohonnya di sini kawan. Nah, dan kita bakal langsung tanam pohonnya di sini. Nah, seperti itu kawan, biar nanti aduh malah tercabut ya. Biar ini pohonnya tumbuhnya langsung tinggi kawan ya, nggak pendek ya, nggak kayak pohon-pohon yang di sana itu kawan, yang pendek-pendek itu ya, nggak kayak gitu. Biar ini pohonnya tinggi kawan ya. Oke, kita bakal hancurin dulu tanah-tanah di sini kawan, dan kita bakal aduh tercabut lagi coy, kenapa dari tadi kena ya. Oke, dan kita bakal hancurin dulu tanah-tanahnya, dan kita bakal melakukan hal yang sama ke 4 tiang ini ya. Oke, langsungnya kita lakukan kawan, squeeze santuy. A few moments later. Oke kawan, dan saya baru aja selesai untuk melakukan penanaman pohonnya ya. Dan ini sudah malam dan kita lihat di situ ada zombie yang saling bertatapan kawan. Waduh, lagi bucin mereka ini ya. Tuh, lagi malah hilang satu. Waduh, disepet ya tiba-tiba. Wow. Oke kawan, dan di sini sudah pagi dan ada orang ini lagi. Woi, ngapain coy kamu?
Waduh, saya nggak punya emerald. Sudah kamu pergi aja ya. Saya nggak punya emerald. Pinggir, saya ingin memberi pupuk pada pohon saya biar dia cepat besar ya. Oke, di sini saya bakal beri pupuk sini kawan. Ayo cepat besar pohon biar saya bisa langsung membuat rumah pohonnya ya. Oke, sih sudah besar kawan. Satu. Oke, ini pohonnya langsung besar ya kawan. Dan sebelah sini juga saya akan kasih. Oke, dan ini nggak butuh terlalu banyak dan sudah besar juga. Saya bakal kasih sebelah sini lagi juga kawan. Ayo cepat besar. Oke, sudah. Aduh, ini malah pendek kawan. Waduh, ini kuncat satu ya. Parah memang. Oke, ini saya bakal kasih lagi deh. Aduh, nggak cukup kawan. Oke, ini malah kuncat satu nih kawannya. Parah memang, woi. Oke, ini mungkin saya bakal tebang aja deh. Saya bakal coba tanam ulang kawan ya. Biar dia tinggi, nggak kuncat kayak gini ya. Waduh, ini jelek banget coy. Oke, ini saya bakal tanam ulang aja kawan. Dan selagi kita nunggu pohonnya besar kawan, mungkin saya bakal buat tangga di bawah sini kawan ya. Saya bakal buatkan kayak gunung gitu biar nggak langsung turun ke bawah gini ya, biar nggak serem kayak gini coy. Oke, mungkin saya bakal pulang dulu ke rumah kawan untuk mengambil tanah-tanah yang saya punya ya. Oke kawan, dan di sini saya sudah punya banyak sekali tanah ya. Oke, saya bakal langsung ambil tanah yang banyak-banyak berstak-stak ya, dan ini sudah penuh. Mungkin saya bakal simpan kayu di sini. Kayu lagi mungkin saya bakal simpan ini setengah. Nggak ngaruh sih kalau setengah doang ya. Oh, ini mungkin saya bakal buang ini buat apa coba, useless ya. Oke, saya bakal ambil tanahnya lagi di sini, 2 stak lagi. Oke, sudah banyak, dan kita bakal langsung membuat ini kawan ya. Kita bakal langsung membuat bukitnya ini biar dia nggak langsung jatuh terjal ke bawah gini kawan ya. Oke, mungkin saya bakal ikutin ini ada ya, di samping ini ada kayak irama kan ya, ada tangga gini, mungkin saya bakal ikutin aja. Oke kawan, dan di sini saya belum selesai membuat tangganya ya, tapi di sini saya baru lihat bahwa pohon kita sudah tumbuh besar, dan ini jadi besar banget ya kawan, dan ini juga sudah tumbuh yang sebelah situ kawan, dan di situ masih ada itu ya, masih ada villager-villageran tukar-tukar itu ya kawan. Waduh, si ngapain sih ya di sini, btw dia nggak bawa lamanya ya. Biasanya dia sama lamanya, ini kenapa? Kok dia sendirian ya? Waduh, kasian banget yang lamanya hilang ya. Oke, karena kita akan membuat perpustakaan atau enchanting roomnya itu di atas spawn kawan, berarti kita harus membuat kayak lantainya dasar, lantai dasaran dulu kawan. Dan di sini mungkin saya akan membuat tangganya aja dulu kali ya, untuk naik ke atas baru kita bakal membuat lantai dasarnya kawan ya. Oke, di sini mungkin saya bakal membuat pondasi awalnya untuk tangganya mungkin dari sebelah sini kawan ya. Oke, mungkin saya bakal pakai kayu aja karena di sini saya punya banyak kayu, atau pakai tanah aja, kayaknya pakai tanah aja deh kawan ya. Kira-kira bagus kayaknya, enggak sih, jelek sih kayaknya. Mungkin saya bakal pakai ini, pakai kayu aja, dan saya bakal buat sini kawan saat di sini lah, dari sini. Oke, 1 2 3 4 7 8, ini mungkin saya bakal tambah lagi sebelah sini satu. Oke, baru ini, aduh ini saya nggak bisa naik lagi kalau begini. Oke, saya bakal kasih tanah deh di sini deh. Oke, mantap. Oke, ini tangga sudah jadi, dan kita bakal langsung membuat lantai dasarnya menggunakan ini ya kawan ya, menggunakan oak ini ya. Oak apa saya lupa namanya coy. Oak apa sih, oak plank ya. Saya bakal langsung buatnya menggunakan oak plank, dan ini kayaknya salah deh, ini nggak gini ya, nggak gini. Oke, saya bakal buatnya di sini, ini persis di samping tangganya di sini kawan. Nah, begini kawan. Oke, dan kita bakal langsung membuat lantai dasar di sini kawan ya. Mantap, skuy santuy. Oke kawan, dan di sini lantai dasar untuk perpustakaan atau enchanting room kita sudah jadi ya kawan. Dan di sini saya juga sudah menambahkan batu-batu di pinggirnya kawan biar lebih estetik ya. Dan langsung aja kita mulai untuk membuat enchanting roomnya ya kawan ya. Mungkin saya bakal mencoba membuat kayak tempat enchantingnya itu sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Oke, sebelah sini sudah. Baru kita tambah 2 lagi di sini, 3 lagi. Salah, nggak gini ya. Baru saya bakal langsung pasang lagi sebelah sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, baru kita bakal pasang enchanting table lah kawan, di tengahnya ya. Oke, kita bakal langsung pasang sini. Nah, mantap kawan.
Oke, dan ini adalah ruang untuk enchantingnya. Dan mungkin saya pinggir-pinggirnya ini, kawan, saya bakal kasih pagar ya, kawan, biar kita nggak jatuh ke bawah. Oke, kita bakal buat pagar dulu, kawan. Dan saya baru sadar bahwa anu saya di bawah ya, crafting table saya di bawah. Oke, aman-aman, nggak ada apa-apa. Coba langsung ambil aja deh. Cepat. Sebelum ada monster-monster, nggak ada alat, kawan, ya. Oke, kita bakal naik. Dan kita bakal taruh crafting table-nya di sini, kawan. Dan saya akan membuat di sini pertama yaitu pagar ya. Oke, saya bakal cari aja fence langsung sini ya. Fence. Oke, kita bakal membutuhkan banyak pagar sini ya. Oke, dan kita sudah mempunyai pagar di sini kawan. Dan di sini juga sudah pagi yaitu matahari sudah terbit, sudah tinggi mata. Enggak, belum terlalu tinggi ya. Tapi ini masih seperti fajar-fajar gitu kawan, karena langitnya masih oranye-oranye gitu ya. Oke, langsung kita pasang sini pagarnya kawan. Oke, mantap. Mungkin saya bakal buat seperti ini. Satu. A few moments later. Oke, kawan, dan di sini saya sudah selesai masang pagar di sekelilingnya. Dan mungkin saya bakal tambahin buku-buku kawan di pinggir-pinggir perpustakaan kita ya, atau enchanting room kita. Mungkin saya bakal tambahin di sini deh. Mungkin beberapa di sini. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, mantap. Mungkin saya bakal kata sini, saya bakal kasih lagi di sini. Nah, biar dia menyatu seperti menyatu dengan alam kawannya. Oke, di sini juga sudah saya kasih. Mungkin saya bakal kasih di sebelah sini juga kawan. 1, 2, 3. Dan buku kita habis ya. Mungkin saya bakal buat buku lagi kawan, biar ada dekorasi-dekorasi tambahannya ya kawan ya. Oke kawan, di sini saya sudah membuat bookshelf-nya lagi ya, atau rak bukunya, bukan buku ya. Tadi saya mau membuat rak buku, saya lupa ya. Dan kita langsungnya pasang di sini kan. Mungkin saya bakal pasang di sini. Gini. Oke, baru saya bakal buat lagi di sebelah sini kawan. Nah, mantap. Yang sebelah sini biarin aja saya jadikan pajangannya kali ya. Oh, mungkin saya bakal hancurin aja. Nah, mungkin begini ya, kawan. Oke, sudah ya. Dan mungkin saya bakal kasih daun-daun lagi di sini, kawannya, biar lebih mantap. Oke, tapi sebelum itu saya bakal tidur dulu ya. Mana kasur saya? Oke, di sini. Dan saya bakal coba tidur. Baru besok pagi kita bakal melanjutkan untuk membuat daun-daun di sini. Dan saya juga bakal menghubungkan antara perpustakaan ini atau enchanting room kita ini dengan rumah kita ya. Jadi saya harus membuat mungkin seperti tangga yang bukan tangga ya, mungkin jembatan yang panjang untuk lantai dua kita nanti ya. Oke, di situ ada creeper coy. Wah, jangan di sini creeper, jangan di sini, please. Waduh, kita bakal gimana saya tidurnya deh. Saya tidur. Oke, nggak bisa. Aduh, ada creeper sih, kawan. Waduh, kita sembunyi ya untuk creepernya. Wow, jangan kesini creeper. Creeper, please. Creeper mana? Oke, kita bakal lari. Aduh, cepet. Aduh, jangan sampai ada creeper. Creepernya mana, kawan? Waduh, creepernya di atas ya. Oke, creeper. Oke, creepernya itu. Sini creeper, sini. Sebelah sini, creeper. Jangan di dekat perpustakaan saya ya. Waduh, kamu ini apa sih? Nggak jelas betul. Yang munyaknya. Oke, langsung mati. Oke, so skeleton juga. Waduh, lari. Aduh, lari kabur. Aduh, sudah pagi, Pak. Harus kamu pergi, Pak. Aduh, bang. Aduh, anggap. Panik sih saya. Oke, itu skeletonnya kabur. Ampun, skeleton. Woi, apa ini? Sudah pagi, ya? Oke, di situ mata. Woi, santuy, bro. Santuy. Ayo, gelut. Ayo gelut lagi, gelut. Mati, langsung mampus, meninggal. Munyaknya. Oke, dan di sini sudah pagi ya, jadi saya nggak perlu tidur. Mungkin saya bakal ambil daun-daun dulu sini kawan. Nah, saya bakal ambil menggunakan ini. Saya bakal ambil daun-daun dan mungkin saya bakal taruh daun-daun di sini kawan, biar seperti kayak lebih menyatu dengan alam gitu kawan ya. Waduh, sih ada lagi coy. Aduh, ini ujungan betul. Kawan, lihat Joni, kita sudah kena panah banyak, kayak kasian banget coy Joninya ya. Oke, saya bakal ambil pedang saya biar kita bisa fake lawan dia ya. Oke, mana kamu? Ayo, malah berteduh di sini ya. Baju. Nggak boleh toksi ya, parah. Sini ya, mati kami langsung situ ya, mampus. Oke, saya bakal ambil daun-daun dulu sini. Ada lagi coy, kamu banyak betul. Dari mana pula ya?
Apa? Hancur pelindung saya. Waduh, ini parah banget. Oke, kita harus membunuh dia sebelum dia membunuh saya ya. Oke, sudah habis ya. Oke, saya bakal ngambil daun-daun dulu di sini kawan ya. Kita bakal botakin pohon di sebelah sini. Oke, saya bakal pasang daun-daun di sini kawan ya. Nih, pasang. Biar dia seperti menyatu dengan alam ya. Lebih natural gitu kawan ya. Oke, mantap. Oh ya kawan, di sini saya lupa ya. Saya punya cas, mungkin casnya bakal saya taruh di sini ya. Di sebelah sini deh, mungkin sebelah sini aja saya bakal hancurin ini. Saya bakal taruh sini, bisa terbuka kan? Oke, mantap. Saya bakal taruh casnya di sini kawan. Nah, baru saya di sini juga punya frame kawan. Mungkin saya bakal taruh di sini kali ya. Ini satu. Saya bakal taruh sini, nggak bisa lagi. Waduh, mungkin saya bakal taruh di sini aja deh. Sini satu, sama di mana ya? Mungkin di sebelah sini satu kali ya. Mungkin saya bakal taruh sebelah sini satu. Mungkin saya bakal taruh di sini satunya. Dan saya bakal kasih buku ya. Di sini saya punya buku. Saya bakal taruh buku di sini. Mana bukunya? Saya bakal taruh di sini. Oke, dan sebelah sini juga saya bakal taruh bukunya. Nah. Oke, mungkin chest-nya ini jangan di sini deh ya. Mungkin jelek soalnya kelihatannya ya. Saya bakal pindah ya chest-nya kawan. Nah, dari... Oke, kita bakal pindah chest-nya itu kawan ke sebelah sini ya. Nah, saya bakal taruh sebelah sini. Dan sebelah sini. Nah, mantap kawan. Oke kawan, mungkin segini aja ya untuk enchanting room kita atau perpustakaan kita. Dan saya bakal melanjutkan untuk pembuatan jembatan dari lantai 2 rumah utama kita menuju ke perpustakaan kita ya, atau ke enchanting room kita ini ya. Mungkin saya bakal ke rumah utama dulu kawan. Saya bakal membuatkan jembatannya dari rumah utama ya, baru menuju ke sini kawan ya. Dan sekalian aja saya bakal membuat merapikan bukitnya ini ya, soalnya saya belum selesai ini ya. Waduh, saya lupa ya. Oke, langsung aja kita kerjain kawan, sekui santuy. A few moments later. Oke kawan, dan di sini saya sudah memperbaiki bukitnya kawan ya. Jadi dia nggak kayak terjal lagi, nggak kayak jurang kawan. Dan di sini kita bisa naik dengan smooth ya. Mungkin saya bakal kasih tangga kali ya ke atas sini kawan. Oke, mungkin saya bakal buatkan tangga nanti kawan. Saya bakal buatkan jembatan aja dulu ya. Dan di situ sudah ada zombie dan juga mana tadi ada laba-laba, perasaan tadi deh. Kenapa tinggal zombinya tuh, ada zombinya tuh kawan. Dan ada ayam kita woi. Woi ayam, kamu ngapain di situ? Kamu mau menyerang zombinya kah? Ayo ayam, serang zombinya ayam, cepat. Oke, di situ ada ayam kita dan di situ juga ada creeper 2 woi. Bukan 2 ya. 1 2 3, ada 3 coy, ada creeper ya. Waduh, kita bakal kabur ya kawan ya. Kita bakal tidur dulu dan besok pagi mungkin saya baru bakal membuatkan jembatan dari lantai 2 ini kawan menuju ke enchanting room kita atau ke perpustakaan kita itu kawan ya. The next day. Oke, dan di situ zombie langsung terbakar ya. Mampus kamu zombie itu, creeper-creepernya kenapa nggak ikut terbakar ya? Waduh, licik nih creepernya, kebal banget. Dan di situ kenapa zombie nggak terbakar? Waduh, ini satu ngeceknya parah nih, zombie ngeceknya parah ini. Loh, yang itu juga. Waduh, nggak adil ini ya. Oke, dan di sini sudah pagi kawan dan matahari sudah terbit. Dan sekali lagi Johnny, kamu nggak sholat subuh ya. Waduh, maaf ya, kesiangan. Oke, dan di situ ada creeper lagi coy, ada 3 ya. Waduh, ini banyak banget creeper kita ini, apa dah? Peternakan creeper apa kali ya? Banyak banget creepernya. Oke, kita bakal turun ke lantai 2 sini kawan. Dan kita bakal membuatkan jembatan dari lantai 2 ini menuju ke sana ya. Menuju ke itu apa sih namanya, enchanting room kita atau perpustakaan kita kawan ya. Oke, saya bakal turun dulu ke lantai 1 untuk mengambil kayu dan untuk membuat oak slab banyak-banyak kawan ya. Dan kita bakal membuatkan jembatannya. Dari situ ada Jordi. Halo Jordi, gabut ya di situ-situ aja. Minum Jordi, minum ya. Aduh Jordi, wah kasian banget Jordi ini, kayak nggak ada teman ya kawannya. Aduh. Oke Jordi, nanti saya bakal carikan kamu pasangannya nanti. Tapi ya masih lama ya. Saya masih harus buat ini, lalu saya harus membuat gerbang Nether, dan masih ada pekerjaan lain yang harus saya buat. Jadi pasanganmu tuh nanti ya Jordi ya, sabar ya. Oke, di sini saya bakal hancurin 1, 2, 3. Baru saya bakal hancurin ini juga, 1, 2, 3. Dan kita bakal langsung membuat dari sebelah sini kawan. Satu jembatan dulu ya, kita ke sebelah sana. Baru kita bakal perbesar menjadi 3 jembatan kawan, oke? Oke kawan, dan di sini jembatan yang menghubungkan antara enchanting room kita dengan rumah kita sudah jadi ya. Tapi ini belum terhubung ke enchanting roomnya ya. Ini baru terhubung ke ini ya, baru terhubung ke bukitnya. Dan mungkin saya bakal buatkan tangga ke sebelah sana nanti kawan ya. Oke sebentar, saya harus membuat ini dulu kawan. Membuat pagar di pinggir-pinggirnya ya, biar kita nggak jatuh kawannya. Oke, di sini saya punya pagar berapa nih? 15. Oke, mungkin saya bakal buat pagar dulu ke bawah kali ya kawan ya. Oke kawan, dan di sini saya sudah punya pagarnya ya. Dan langsung kita pasang sini kawan. Memasang. Di sini saya juga sudah punya gate-nya ini kawan.
si gerbangnya langsung kita pasang di sini, mantap. Lalu kita bakal memasang sini lagi kawan. Waduh, ini bakal lama lagi ya. Memasang dan selesai kawan. Kita sudah membuat pagarnya di sini dan kita bakal langsung aja membuat jembatannya. Kita bakal langsung aja membuat tangganya dari sebelah sini kawan menuju ke tengah situ ya. Oke, mungkin di sini saya bakal buatin kayak mana ya. Waduh, saya mikir-pikir dulu nih kawan ya. A few moments later. Oke kawan, dan di sini jalannya sudah jadi. Saya tinggal memikirkan ini gimana biar dia bisa naik ke atas sana ya. Waduh, ini saya masih bingung kawan ya. Ini mungkin bakal saya kasih tangga di sini. Kalau saya kasih tangga di sini, dia bakal tergantung gini dan kita nggak bisa naik ya. Kalau saya kasih tangga lagi di sebelah sini, itu bakal jelek ya. Coba saya tes dulu ya. Mungkin saya bakal kasih stone lagi di sini. Terus saya bakal kasih tangga sebelah sini. Sebelah sini, dan itu bakal kayak gini kawan, bakal jelek kawan ya. Oh gini kawan, saya baru dapat ide ya. Mungkin saya bakal kasih seperti ini kawan. Gini. Nah kayak gini kawan, anjay keren banget. Oke, dan di sini jembatannya sudah jadi, jalan yang menghubungkan antara ini perpustakaan kita dengan itu ya, dengan rumah utama kita sudah jadi kawan. Kita tinggal kasih torch aja ya di sepanjang jalannya kawan ya. Di sepanjang jembatannya kawan ya, bukan jalan ini ya, jembatan ya, sama ya sih. Jembatan sama jalan tinggal kita kasih seperti ini kawan. A few moments later. Oke kawan, dan di sini sudah jadi ya enchanting room kita atau perpustakaan kita, dan kita juga sudah membuatkan itu kawan, jembatan yang menghubungkan antara enchanting room kita dan rumah utama kita. Dan ada zombie sih coy, ngapain kamu coy? Waduh, ini ngajak gelut banget. Ngapain sih? Saya nggak ada dosa, nggak ada apa. Oke kawan, mungkin segini dulu ya untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya kawan. See you. Bye-bye.